ada di sini. Kira-kira teman-teman pasti sudah tahu itu selaku rutin selama satu bulan dan berhak. Nggak ada orang tua, nggak ada pelatih, karena dengan keterbatasan dana dari organisasi bilang saya mesti ke Jepang nih menjelang Asian Games terus terang aja di Seoul Korea tahun 86. Saya sama Susana pergi. Mereka bilang kita hanya punya dana $1,000. Tapi gimana caranya kamu bisa sebulan di sana? Saya harus sampai di Jepang ya, di Jepang itu kan nggak murah. Akhirnya saya tapi harus berpikir, memang kita tenis kan salah satunya juga memang hadiahnya uang. Mau nggak mau setiap turnamen, bayangin dalam satu bulan bahkan sampai hampir dua bulan itu kita harus juara terus. Kalau juara kan dapat hadiah. Hadiah itu kita buat nyambung hidup di luar. Mungkin pengen sharing kebetulan.